Oke, selamat siang. Kembali lagi bersama dengan game FIFA Mobile. Nah, ini muncul pertanyaan nih guys ya. Di hadiah kejuaraan ini pilih Rudiger atau pilih Kane? Sebelum saya jawab, kita nanti akan mendapatkan salah satu pemain. Kita mainkan di laga final dulu ya guys ya. Gas. Pilih Rudiger atau Kane? Jawabannya adalah setelah pertandingan Liga Champions ini. Serangan dari sayap Hernandez. Hernandez ada kosong dari Mbappe. Gol dari Mbappe, guys. Finalnya ini kita cuma main setengah pertandingan, guys. Babak kedua ini. Yo, nice. Zidane sendirian. Borong yuk. Aduh, kerebut guys. Oke, Cantona sendirian. Oh, nice. Waduh, umpannya berhasil dicegat oleh bek lawan. Serangan balik, guys! Serangan balik, Cantona sendirian. Ada Mbappe di sana, Mbappe. Ayo, pe, hat-trick, pe, ayo! Lama nih, kerebut nih. Nah, ayo, gas. Panterobosan atas. Set, sempre set. Nice, Cantona lagi, guys. Jangan kasih kendor. Mbappe ini larinya nggak ke counter nih, guys. Wah. Wah, aduh. Sampai set. Oke, guys. Kita berhasil memenangkan final Liga Champions ini. Dapat paket apa ini, guys? Onana 107 gas OPR-nya dan trofi. Hadiah dari final ini ya, guys ya. 107. Nah,
Ini kan kita sudah mendapatkan trofi UCL sebanyak 3 kali, guys ya. Kita berhak mengklaimnya untuk mendapatkan hadiah kejuaraan. Pilih Rudiger atau Kana. Kalau saran ya, guys ya. Kalau saran aku lebih memilih yang Rudiger ini, guys ya. Karena dia main di Real Madrid dan dia masih ada di Liga Champion. Nah, di event ini kalau Liga Champion nanti kalau naik ke semifinal atau final, ini ada pemain yang OVR-nya nanti dinaikkan, guys. Di up, di buff. Nah, kalau ini karena kan enggak masuk ya di Liga Champion ya, guys ya. Di apa ini di perempat final nih, guys ya. Ini Real Madrid masih masuk di perempat final. Nah, ini kemungkinan kalau lolos nanti kemungkinan pemain ini nanti bisa saja di up OVR-nya, guys. Bisa saja jadi 110. Oke, kita tukarkan ya, guys ya. Rudiger. Hadiah kejuaraan. Muncullah pemain bintang dari Real Madrid, Rudiger. Nice. Harganya mahal, guys. Nanti kalau offernya up 110, nanti kalian bisa kalian tukar di sini, guys. Kalau kalian enggak memasukkan di spot, intinya kalian bisa nanti penukarannya di 111 ini, guys ya. Ini cuma 2 loh, guys. Cuma 2 pemain UCL atau pemain icon dengan OVR 100. Semoga nanti Vieira dan Rudiger ya di sini, guys, nanti bisa dapat ya, bisa dapat ya. Kalau hoki yang paling mahal siapa, guys? Ini, guys, kulit berapa kulit? Wah, 151 juta, guys. Ini kalau hoki kalian jual, nanti bisa kalian rombak pemain lagi, oke, guys ya. Jadi kalian simpan dulu Rudiger, siapa tahu nanti di bug dinaikkan OVR nya sama FIFA ya, guys ya. Oke, demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you next time.